Selamat pagi dunia. Oke, jadi sekarang aku pengen sarapan. Dapur, aku datang. Waduh, perabotan aku udah kebanyakan nih. Mana kuenya udah basi lagi. Udah 3.500 tahun yang lalu. Tuh, ini sangatlah kecil rumahku. Mana gak ada uang lagi buat beli kue. Lalu, apa yang harus kulakukan? Sepertinya aku harus menjual perabotan yang tidak penting ini. Lalu uangnya aku pakai buat bermodal bisnis. Oke, aku pengen ngejual perabotan-perabotan yang sudah lama dan kumuh. Oke, udah terjual. Dan uangnya juga udah lumayan. Tuh, lihat deh. Udah kosong melompong. Wah, rumahku kayak jadi luas banget. Nah, supaya uangnya gak habis, mendingan aku jualan apa ya? Oh, gimana kalau aku jualan slime aja? Mainan yang lagi viral itu loh, dimainin sama bocil-bocil. Oke, langsung aja kita beli alat-alat buat slime. Ya, yang ini dan itu sudah beres. Nah, aku juga harus tahu nih cara pembuatan slime gimana. Cara membuat slime. Oh gitu. Oke, langsung saja aku buat. Wah, jadi ini nih tempat pembuatan slime-nya. Oke, ambil satu dulu deh. Wah, jadi ini udah siap dijual. Kayaknya sih aku akan jual secara online. Oke, siap di-share di Instagram. Nah, selesai. Sekarang aku pengen makan siang dulu deh di pizza. Wah, pasti enak nih pizza. Nyam 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 nyam. Yummy. Waktunya pulang. Wah, ternyata ada yang pesan banyak. Oke, langsung cepet-cepet packing. Siap. Nah, tinggal nunggu ojolnya datang. Lama banget ya. Kayaknya harus aku cancel aja deh. Eh itu. Ini bang, paketnya diantar sampai ke tempat tujuan ya. Terima kasih. Oke, thanks for watching dan nonton. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe.